jembatan yang sudah usia mungkin ya, karena memang perlu penyegaran dan sebagainya macamnya, sehingga kita cek lokasi yang di sini untuk mitigasi bencana terkena dalam hal ini. Kalau ini roboh dan sebagainya macamnya, tentu jalur yang digunakan itu seperti apa, jalur alternatif atau jalan wakilnya itu seperti apa, ini yang kita diskusikan. Dan kalau memang itu perlu penanganan, nanti kita sambil berkoordinasi dengan PUPR. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.